Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Trial Cold Steel 3 ya. Ini saya ngulang lagi karena save data hilang. Ini ada kenapa? Ini cepat sekali guys. Kok cepat sekali? Oh, tadi di apa namanya? Kayaknya ada percepatan game gitu ya. Pencet R3 L3 dia kenceng banget larinya guys. Hah. Dari fitur gamenya ya. Oke, jadi ini saya main game Trial Cold Steel 3. Save datanya ngulang lagi gara-gara dulu saya main di Skyline terus gamenya kehapus. Jadi hilang guys, ya kan? Kenapa saya juga review game ini padahal saya ngulang? Karena besok bakalan rilis Trial Cold Steel Northern War ya. Northern War itu versi Android, versi mobile tanpa emulator bisa di Android ya guys ya. Cuman saya dulu waktu versi Chinese sudah pernah main dan saya cukup kecewa. Jadi video ini saya sekaligus mau apa namanya ngasih tahu kalian. Ya saya sih nggak bisa ngasih tutorial mainnya ya. Soalnya apa? Soalnya itu Nintendo itu kalau kita apa namanya ngasih tutorial bikin game udah jelas kita bakalan kena copyright guys. Tapi kalau kita cuma main doang, no problem ya. Kecuali kita nge-share game link bajakannya. Makanya saya tuh nggak berani ya nge-share link bajakan. Bukan karena perlu ya guys ya. Waduh, miss lagi. Tapi karena Nintendo itu galak banget. Kita nggak boleh macam-macam yang aneh-aneh gitu. Mantap. Very well. Yang versi mobile tuh mengecewakan guys. Ini ada craft, ada apa namanya, ini ada craft ya. Ini misalnya lihat nih. Waduh, miss lagi. Ada magic, ada magicnya, ada attacknya, terus ada macam-macam guys. Is that all? Saya udah pernah main, udah tahu ceritanya. Jadi saya juga nggak mau spoiler ya guys ya. Jadi kalau misalnya soal cerita, kalian bisa main sendiri, baca sendiri ceritanya guys. Untuk yang bingung pengen main bahasa Indonesia gimana? Nggak bisa bang. Kalau pengen bahasa Indonesia, suruh Simbah bikin ya. Ngomong sama Simbah, ngomong sama bapak, pak bikinin game bahasa Indonesia pak gitu. Soalnya ya apa ya, ini yang bikin orang luar guys. Ya. Kalau nggak ya nunggu mod ya. Kalau misalnya nggak ada yang mod ya bikin sendiri lah modnya. Dulu saya waktu kecil main game bahasa Jepang, bahasa Arab pun nggak protes guys. Sampai hafal nggak tuh? Sampai kita cari-cari ya item ini gunanya apa? Item ini gunanya apa? Tanya-tanya gitu walaupun kadang juga sesat ya. I'll show no mercy. Kadang-kadang juga karena hafalan ya. Oh, habis pakai item ini kok tiba-tiba apa namanya? Nyawa saya kalau nyerang ada life steal-nya. Wah, ya ini berarti pakai ini gitu-gitulah. Zaman dulu tuh gitu, guys. Apalagi bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris itu tiap hari ya ada di sekolahan lah harusnya gampang sih. Ya walaupun saya dulu waktu bisa bahasa ini juga waktu SMP ya. Nice, we did it. SMP kelas 3 saya baru bisa bahasa Inggris guys. SMP kelas 3 ya. Soalnya waktu kecil juga nggak ada cok bahasa Inggris di apa nih. Let's check the treasure chest over there before we go. Ya. Apa nih? Nah, apa? Mana? Oh, ini ya ampun. Oh, treasure chest. Ada saat stuttering dikit enggak tahu kenapa. Breathe air. Kita harus pasang breathe air ini kayaknya. Saya agak lupa. Kayak di sini ada orbman, ada item, ada orbman ya. Heart. Di sini ada quartz.
Lo kok nggak bisa, cok? Woi, R, nggak bisa. Slot is unopened. Oh, ya ampun. Ini ada ini guys ya. Oh, nggak gitu ya. Oh, ini. Oh, line 2 nih bisa dipakai nih. Nice. Let's go. Nah, game Sir X2 itu enaknya tuh buat game-game kayak gini, cok. Ini saya beli game Sir X2 ya, enak banget buat kayak gini ya. Buat bikin konten, buat apa, enak banget, parah. Let's go ZR. Gunner mode. Ada gunner mode. My turn. Ada craft, ada range slash. Range slash ini harusnya kena 3 guys ya. Mantap. Oke, di sini ada crescent pass 25 share, burn 100%. Ini kayaknya keren sih guys. Ini ya. Crimson Splash. Mantap. Reamac activate fire. It's my turn. Attack biasa mau cut kali. My turn. Suruh apa tadi? Oh enggak suruh apa-apa. Here we go. There. Oh, gunner mode bisa. Oh iya. Nice, we did it. Nice, we did it. Let's go. Nanti ada ngelawan bos yang agak susah sih. Bentar, nggak ada kostum ya. Astaga, jelek banget glasses. Rambut nggak ada. Ya ampun, nggak ada DLC DLC apa gimana sih pak? I found some treasure. Firebolt R. Firebolt Air ini bagusnya buat siapa ya guys ya? Mungkin buat dia ya sebenarnya ya. Ini Blade Air buat yang lainnya guys. Ini Firebolt aja coy. Terus yang Fire, oh yang ini nih. Wah, anak-anak penet lagi guys. Mantap. Sesuai elemen aja masangnya ya. Oke. Sumpah guys, kalau kalian itu apa namanya ngarep-ngarep yang versi Play Store itu agak sedih sih, sumpah, soalnya jelek coy. Saya udah pernah main dan itu menyedihkan. Kerenan ini, anjir. It's my turn. All right. Yeah. Wah, miss. Now. Mantap. Sama Nintendo jangan macem-macem ya. Oke. Okay. Kita lawan bos guys. Lihat guys. Ini ada normal maps-nya juga, keren banget sih. Tuh lihat guys di bosnya. Keren sih. Oke. Ini ada link attack ya.
Lah, padahal saya udah nyerang duluan, coy. By the way, kita pakai cross break. Mantap. Wide open. Leave it to me. My turn. Strike. Mantap, coy. Now. Yeah. Wush. There. Instruct your ring. Leave it to me. Yeah. Sit. Let's go. Wush. Very well, coy. Here I go. Enggak sampai. Attack aja ya. It's my turn. Now. Daripada buang-buang MP, coy. Ih, ya ampun. My turn. Menang. Mantap. Cuman Cold Steel yang versi yang ketiga ini awal-awal emang di dalam ruangan ya. Tapi nanti keluar ruangan kok.